Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Keramin, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Ponpes Al Zaitun Indramayu, ya, di mana seperti bisa kita lihat rombongan dari Barreskrim Polri saat ini sudah tiba di Ponpes Al Zaitun Indramayu, tepatnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali mobil rombongan dari Barreskrim Polri yang hendak melakukan penggeledahan di Ponpes yang dipimpin oleh Chef Panji Gumilang. Di sisi lain, Chef Panji Gumilang sendiri diketahui saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana penistaan agama, ya. Dan ini bisa kita lihat rombongan dari Barreskrim hendak masuk ke pintu gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Di samping itu tampak pula di luar dari gerbang Ponpes Al Zaitun bersiaga ribuan personil polisi yang melakukan pengamanan di sekitar lokasi Ponpes Al Zaitun. Nah, seperti kita lihat ini ada pasukan dari Korps Brimob Polda Jawa Barat yang ikut serta membantu pengamanan di Ponpes Al Zaitun yang ramai. Dan Barreskrim saat ini dapat saya informasikan kembali sudah berada di dalam Ponpes Al Zaitun yang ramai. Di sisi lain, lingkungan Ponpes Al Zaitun seperti bisa kita lihat masih bersiaga, ya, kawat berduri yang disiapkan mengelilingi lingkungan pondok pesantren. Tidak diperkenankan, ya, ke pihak luar termasuk media untuk masuk langsung ke hubungan pondok pesantren.